Yo, hey guys, Mike, so let's go. Alright. Yes guys, finally gua bikin video ini yang kemarin gua udah janjikan, yaitu gua akan mencoba mengalahkan timenya Max Verstappen di qualifying yang mana 12,2. Ya, gua sih enggak berharap besar ya karena pastinya susah banget. Walaupun kita udah pakai layout yang baru ini. But yeah, let's see aja teman-teman. Gua juga penasaran at least sejauh apa gua bisa mendapatkan waktu di Spanyol ini gitu ya. Langsung aja tanpa berlama-lama, jangan lupa untuk like, comment, dan juga klik di subscribe button buat kalian yang subscribe. Bantu gue ke 100.000 subscriber di tahun ini, semoga bisa. Dan langsung aja, ini dia percobaan mengalahkan Max Verstappen di Spanish Grand Prix. Let's go. Oke guys, seperti kalian lihat, kita menggunakan Red Bull ya sebagai mobil yang kemarin. Ya ini basically mobilnya semua sama sih. Ini formula hybrid ya teman-teman ya. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu mirip-mirip banget, but it's okay. Ini mobil yang istilahnya yang paling dekat lah ya sama real life-nya. But let's see ya. Oke, okay, here we go. Bentar. Oke. Okay. Tag, high, balance. Don't deploy. Okay, don't deploy dulu ya. Balance dulu deh. Oke okay guys, ini dia. Ini gua gak bisa flat out. Lepas gas dikit. DRS open. Alright. DRS open ya. Tuh DRS-nya kebuka. Oke, okay, good. Oke, okay, ini kita masih meraba-raba tracknya dulu teman-teman ya, karena of course ini berbeda dengan yang ada di F1 game. Oke, okay, gue coba flat out. Ya tadi gue sedikit lepas gas di situ. Sebenarnya masih bisa. Oke, okay, turn 4. Oh my god, kenapa gue? Mobilnya tiba-tiba terlempar guys, kayaknya kena kerb deh. Oke, berarti di situ kerbnya bahaya, kita harus hindari teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita masih meraba-raba dulu. Oke, ini ngeremnya berarti segitu. Karena kalian bisa lihat sendiri ngeremnya di sini bahaya banget teman-teman ya. Oke, dia harus open. Agak susah ya memang ya. Oke, layout baru, come on mate. Oke. Alright. Kita coba sekali lagi teman-teman. Aduh, gua gak kena apexnya dong. Oke, okay, gila susah banget. Layout yang baru itu gua masih belum paham teman-teman ya, bagaimana yang jelasnya itu seperti apa gitu ya. Kapan brakingnya, kapan ngegasnya gitu. Gue harus sedikit lepas gas, no. Aduh, gak bisa guys. Mobilnya understeer. Oke, di sini jangan terlalu ambil kerb. Yap, aman. Aduh, gak ada breaking pointnya guys. Oke, aman. Wow, susah banget ya mobilnya dikontrol ya. Eh, gue harus naikin wingnya ini deh, karena mobilnya beloknya understeer banget guys. Oke, okay. Masih belum dapat ya, masih belum dapat teman-teman. Aya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 y. Oke, okay. Kayaknya kita akan coba untuk yang namanya bentar, restart session ya harusnya ya. Yang namanya perbaikin wingnya coba teman-teman ya. Gue juga penasaran di sini. Fuelnya kita kurangin dikit lah ya. Coba di 20, 15 deh. Nanti kita kurangin lagi teman-teman ya. Oke. Okay. ABS tuh nggak pengaruh. MGU cage, oke. Okay. Oke. Okay.
Coba di aero-nya ya. Oke, aero-nya kita coba mentok kanan dulu coba ya teman-teman ya. Gue penasaran nih, mentok kanan ya. Alright, let's go. Oke. Okay. Oke okay, guys, let's try ya. Yes, kilas sih kayaknya lebih enak beloknya. Tapi di lurusan ini gak tahu nih, melempem gak nih. Oke, okay, let's see ya. Alright. 320 km/jam. Oke, okay, di sini moment of truth. Oh, bisa guys ya. Go flat out, go belokin terus. Oke, okay, nice. Kayaknya pengaruh nih offset wingnya. Nice. Pelan-pelan, sabar. Oke, okay, good. Oke, okay, nice. Oke, okay, good. So far so good teman-teman ya. Oke, okay. Ini udah lebih enak teman-teman. Lepas gas dikit situ. Gear open. Boom, boom, boom. Ah, bablas gua. Oke. Okay. Bablas gua guys ya. Berarti ngeremnya harus di sebelum 100. Ah, beloknya telat. Oke. Okay. Let's see. Gua dapat 15,3 teman-teman ya. Oke, okay. Percobaan pertama masih aman. Masih bisa lagi teman-teman. Coba lagi ya. Oke, okay, good. Ah, belok. Aduh, telat gua. Jadi understeer, guys. Beloknya itu harus pas ya di situ ya, memang ya. Kalau enggak jadi understeer mobilnya. Ayayayay, oke kita restart lagi teman-teman ya. Oke, kalian lihat betapa susahnya ya memang ya. Oke, sini beloknya. Nah, gue tuh dari tadi miss apex terus di situ teman-teman ya. Oke, let's go. Break. Mari kita sikat. Santai dulu. Boom, 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 boom. Oke. Oh no, oke, pelajaran kita gak boleh yang namanya ngenain kerb sebelah kiri di turn 2 teman-teman ya. Baik. Selama ini soalnya kalau di game F1 itu kita ngenain gak apa-apa teman-teman ya. Oke, okay. Let's go. Garage open. Come on mate. Set. Ambil wide. Oke. Okay. Jangan kena curb. Langsung belok. Nice, pepet terus. Oke, okay, good. Oke, okay, nice. Bisa flat out itu ya. Oke, okay, good. Cross shift. Nice. Aduh, gua kena curb. Oke, okay, enggak terlalu parah. Sini kerbnya bahaya semua teman-teman ya. Gak boleh dilewatin kayaknya kerbnya sini. Oke, kita jangan lewatin kerbnya. Oke, sedikit angkat gas tadi. Sebelum 100. Oke, hit the apex, good. Hati-hati. Tergas. Aduh. No, gua harus belok duluan. Okay, good. Boom. 1:15.5 teman-teman. Oke, okay, percobaan kedua. Kedua dari pertama tadi ya. Udah percobaan kesekian aja. Mepet. Okay, good. Oke, fast lap. Come on. Oke. Okay. Oke, good. Di situ braking-nya feeling, teman-teman ya. Karena enggak ada braking point-nya.
Okay. Tiara's open. Nice. Come on, mate. Come on, mate. Okay, gue fokus banget nih. Okay. Let's go. 1-15-2. Gila, 1-15-2 doang, guys. 1-15-2 doang ya. Max Verstappen 1-12-2. Oke. Kita masih punya senjata rahasia, yaitu adalah mungkin wingnya gua kurangin 1 ya. Coba ya. Wingnya gua kurangin 1 sama bannya kita pakai soft ya memang ya. Ada ultra soft. C3 ya, C3. Oke. Ah, bensinnya ya. Bensinnya kita bikin 5 liter ya. Sepertinya cukup. Electronics. Oke. Alright, guys. Kita akan coba ya. Dari tadi gua belum yang namanya menggunakan IRS ya. Sekarang kita akan coba menggunakan low fuel dan IRS kita. Gua muter dulu sekali, teman-teman ya. Oke, guys. Gua udah muter nih. Kita akan mulai ya. This is it, boys. Gua akan pakai attack mode untuk MGU cage-nya. Let's go. IRS-nya ya. Okay, let's go. Here we go. IRS open. Please, 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 kenceng please. 1-13 lah. Gua udah happy. Tau bisa enggak nih? Oke, gua lepas-lepas gas sedikit, teman-teman. Enggak bisa tadi gua flat out. Oke. Oke. Sedikit arji-barji. Come on, mate. Okay. Oh, sedikit wide. One. Sedikit slide tadi. Ah. 14-1, come on, mate. 14-1, guys. Wow, 14-1 itu gue masih jelek banget timenya ya. 14-1, gue masih salah di mana tadi ya. Wow, 14-1. Kalau misalnya gue coba-coba lagi, paling gue 13. Bentar, gue coba cek ya teman-teman ya. Oke, guys. Charles Leclerc itu 14-0 guys ya, dan dia di pace 19. Gua 14-1. 14-6 itu Logan Sargeant. Jadi kalau misalnya gua 14-1, gua sekarang pace 19 guys. Yuki Tsunoda juga 14-4 ketika dia qualifying kedua, dia mendapatkan waktu hanya 14-4. Nick De Vries 14-0. Jadi masih enggak lolos qualifying kedua gua ya. Valtteri Bottas 13-9. Oke. Okay. Gua coba dapetin 13.9 guys ya. Nggak tahu gimana caranya, but oke, okay, let's try. Oke, okay, guys, kita coba ya. Kalau bisa nggak? Here we go. Marky chop, guys. Let's go, turn 1. Krusial nih turn 1 ya. Turn 1, 2, 3 sih, krusial banget. Gua mau flat out nih, bisa nggak? Oh, bisa, guys. Yes. Mungkin ini bisa lebih kenceng nih. Oke, gue gak dapet purple sector. Berarti belum. Oke. Nice. Clean. Oke, good. Oke, doors open. Come on, mate.
Okay, good. Nice. Sedikit wide gua, no. Ambil, 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 ambil. Okay. Okay, good. Berapa nih? 13.9. Come on. Sekali lagi, guys. Masih ada waktu. Masih ada bensin. Come on. 13.9 kita berhasil dapatkan. Ah, 14.2, guys. Ah. Aduh, 13.9 tadi padahal. Oke, guys, this is it, guys, ya. Percobaan kesekian. Come on. Gak berhasil-berhasil dari tadi. Last but not least nih, guys. 13.9 tadi gua paling kenceng, ya. Kita coba terus di sini. Berapakah time-nya, ya? Oke, good, 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 good. Nice, opening the wheel. Good, good, good. Oke, masuk. Tancap gas. Nice. Oke. On. Oke, good. On. Fokus. Yes. On, mate. Ambil apexnya, good. Wah, sedikit wiggle-wiggle tadi kita. Semoga aman. Oke. Okay. Super aman, guys. Nah, 13.8. 13.8, guys. 13.8 tuh di sebelah kanan tuh. Ah, sedikit run wide tadi di akhir 13, ya mungkin gue bisa kalau tadi clean 13.7. But gila men, 12.2 itu kayaknya impossible sih. Susah banget ngejarnya, teman-teman. Gokil. So, itulah, guys, percobaan gue di Spanyol, ya. 13.7. Ya mungkin kalau gue rapi-rapi banget 13.5 kayaknya itu mentok. Jadi ya 13.8 itu gua mengalahkan, ya gua lolos qualifying ke 2, ya, karena Bottas itu 13.9. Jadi kalau misalnya gua dapat 13.8, gua sempat lolos di qualifying ke 2. Terus kalau misalnya gua dapat waktu yang sama 13.8, gua berada di posisi ke 14, teman-teman, ya. Jadi gua start di posisi 14 karena Nick De Vries itu 14.0 setelah itu. Oke. Okay? Ah, ya not bad lah, ya, kita masih belong in the F1 lah, ya, kita gak melenceng jauh. Tapi ya ini kita pakainya mobil yang mobil rata, teman-teman. Ini cuma livery-nya aja Red Bull, jadi ini mobil standar lah. Gak, mungkin kalau Red Bull mungkin mobilnya lebih kenceng lagi, gue gak tahu juga, karena ini gue pakai formula hybrid mobilnya, jadi mod aja, teman-teman. But ya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nanti gue cari deh mod yang benar-benar mobil Red Bull kali ya, biar kita bisa merasakan kencengnya Red Bull itu seberapa gitu kali ya. Berarti ya gue gagal, teman-teman, 13, ya mungkin 13.5 masih bisa, but ya itu udah mentok. Jadi 12.2 Max Verstappen, gue paham gimana caranya gitu ya. Sedetik lebih gue sama Max, jadi ya GG Max Verstappen. So itu loh, guys, percobaan gue di Spanish Grand Prix mengalahkan timenya Max Verstappen. Lagi-lagi gue gagal. Udah berapa kali ya kegagalan gue dan keberhasilan gue, kayaknya lebih banyak gagalan daripada berhasil, ya, teman-teman. Kalian bisa catat yang ingat gitu ya di kolom komentar, nanti gue pin. Nanti kita setiap track kita akan ngadain ini, ya, kita akan lihat berapa kali gue gagal, berapa kali gue berhasil mengalahkan timenya yang di set di aslinya gitu ya. Thank you so much yang udah nonton, semoga kalian terhibur. Nantikan video-video gue yang lainnya. Gue udah gak sabar F123 sih, of course. Jadi ya, bentar lagi, teman-teman, ya. Tanggal 14 Juni. Terima kasih banyak. Itu aja. Jangan lupa like videonya. Tinggalin komen di bawah. Share ke teman-teman kalian. Dan of course, buat kalian yang belum subscribe, klik di subscribe button. Bantu gue ke 100.000 subscriber di tahun ini semua bisa. And guys, follow Instagram gue juga. Thank you so much for watching. And I'll see you on the next race or video. Bye-bye. Peace out, guys. Stay safe and keep smile. Gak racing, gak sekejap.